Dalam kontestan PTSK 2024 bukan antara Madura FC versus Firkan. Kali ini yang tersebut merebutkan juara dan runner up. Madura sudah sudah penonton sudah berbahagia. Dan dari ketiga tim yang sudah mengantong dan 5 poin, itu diantaranya ETS tuan rumah sebagai panitia pelaksana juga sudah mengantongin nilai 5, dan Madura Firkan punya nilai 4 dengan sisi gol. Dan kesempatan sore hari ini maka terasa seru, dan di kedua tim juga dihuni oleh pemain-pemain yang tidak asing. Kurang sedikit saja. Tenang. Jangan lupa like dan subscribe-nya di Kontra Official Channel. Pada sore hari ini secara langsung menyiarkan di pertandingan di grup A, Madura FC versus Firkan Jaya FC. Keduanya juga punya kan yang sama dengan poin yang sama, beda dan sisi saja. Di sisi kiri kami menyampaikan nyarkan ada Madura FC dan sisi kanan Firkan. Masih belum tepat sasaran, masih melebar jauh. Sangat seru sekali pada sore hari ini. Penonton pada sore hari ini kurang lebih di ETS Cup berapa nirti tersebut berapa, kurang lebih 3.000 orang. Mainnya masih tipis-tipis, masih menyisihkan lawan, belum mau langsung masuk gawang. Tendangan bebas kurang lebih 40 meter dari Firkan. Bola diambil saudara Habib, pemain dari Madura FC. Jelas. Ya, posisinya di wing kiri, sayap kiri. Madura menggunakan satu striker dan satu playmaker di belakang striker. Dan Firkan misalkan dua striker. Kita harus bikin